Desa Cetarum Baru, Kecamatan Jempa, Kabupaten Birun, Aceh mendadak viral karena ulah seorang pengangguran ini. Betapa tidak, berkat segenap ilmu dan segudang pengalaman yang dimilikinya, ia telah berhasil menyulap sebidang tanah miliknya menjadi kebun anggur impor yang sekarang menjadi tempat wisata yang dikunjungi jutaan pengunjung dari berbagai daerah di Nusantara. Berawal dari hobi, seorang pengangguran di Desa Cetarum Baru, Kecamatan Jempa, Kabupaten Birun ini telah mampu meraup pundi-pundi rupiah sehingga membuatnya menjadi seorang miliarder. Penghasilan dari tiket masuk saja yang dikutip Rp5.000 per orangnya, mereka mampu meraup jutaan rupiah per harinya. Belum lagi dari hasil penjualan bibit anggur impor ini. Bagi Anda, masyarakat Kabupaten Birun dan sekitarnya yang ingin ikut turut serta menuai kesuksesan seperti mereka dan ingin turut serta membudidayakan anggur impor ini, Anda bisa langsung saja ke wisata kebun anggur Birun ini yang berlokasi di Desa Cetarum Baru, Kecamatan Jempa, Kabupaten Birun, Aceh. Tidak sedikit dari para pengunjung ini yang seakan tidak percaya anggur impor ini bisa tumbuh subur dan berbuah lebat di negeri Serambi Mekah ini. Bagi Anda yang ingin ikut membudidayakannya, wisata kebun anggur ini akan memberikan kepada Anda pengetahuan, ilmu, tata cara perawatan budidaya anggur impor ini.